Nasrani menilai dia kafir, enggak apa-apa dengan dia. Karena kita yang mengimani Tuhan mereka. Yang disebut domba tersesat kalau diinginkan begitu. Dan mereka pun juga dari kacamata Islam mereka juga kafir karena mereka tidak mengimani Allah. Metafisiknya itu. Jadi kata kafir itu adalah kata yang biasa. Tidak bisa diganti dengan non-muslim. Kafir. Artinya adalah kita menutup diri tidak mengimani iman yang mereka imani. Orang muda mengevaluasi mengatakan kita kafir, yes. Orang Hindu kita kafir, yes. Kenapa? Karena kita tidak mengimani Tuhan mereka. Disinilah yang disebut toleransi, aku dinunggu waliati. Agama kamu, agama itu. Lahir wahafiti tidak ada paksa ada agama. Karena amal mawalaku amalu negara Islam itu juga sama. Amal kami, amal anda. Jadi tidak usah lagi kalau negara Islam itu perbedaan-perbedaan yang sangat buruk ya kalau saya bahas lah. Karena itu dalam pujian dasar anak akmalu nawalaku akmalu. Dalam berbeda iman aja kita toleransi kok. Apalagi di dalam sesama iman apa yang perbedaan teknis peribadatan enggak perlu kita pertajam gesekan-gesekan itu. Akan nanti merendahkan perseruan kita sebagai umat Islam yang harus bersatu. Sudah enggak ada zamannya lagi untuk yang kita bahas. Keras cukup yang kita bahas sekarang bagaimana kita bisa bersatu itu yang penting, bukan lagi bicara furiyah ini halal ini haram ini bid'ah sudah nggak ada. Harus kita pahami, harus kita tinggalkan gesekan-gesekan semua paham yang dia mengaku kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu adalah saudara kita yang seiman. Soal teknis sholatnya dia bagaimana, itu adalah urusan kuliah, nggak perlu kita tajam pegesekan dengan apa. Karena tidak akan ada mencapai persatuan dengan fikih dengan kuliah, tapi mencapai persatuan dengan tauhid, yes. Tapi dengan fikih tidak akan ada namanya mencapai persatuan. Tapi saling kita hormati. Sebegitu umat Islam toleransi pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, koma, menjalankan syariat Islam, dicoret sama para ulama. Kenapa? Toleransi. Gimana dengan Bali? Gimana dengan Minahasa? Kalau syariat Islam menjalankan syariat Islam, sebegitu toleransinya Islam terhadap agama lain, terhadap saudara-saudara kita yang berbeda iman, apalagi yang berbeda teknis ibadah, harus kita toleransi. Jangan dimusuhi, jangan dikatakan bid'ah, jangan halal darahnya, karena nggak sunnah, udah, itu nggak perlu kita bahas. Kecuali kalau dia sholat zuhur di markah, baru kita tanya kenapa sholat di markah, ada apa dasar? Kalau dia sholat subuh sepurkat, apa dasar sholat subuh seperti itu baru ya? Tanya. Tapi soal teknis-teknis yang lain, nggak perlu kita bikin gesekan-gesekan yang sangat ada. Jadi bohong kalau Islam itu adalah agama teror, agama kekerasan. No. Agama toleransi kok. Kita suruh bawa meja warhasana, kita berdakwah harus dengan lemah lembut. Sampai waktu itu Nabi Musa sama Harun saudaranya ke Fir'aun untuk menghadap. Sudah begitu kejamnya Fir'aun, tetapi ada apa? Kul taulan lain. Katakanlah wahai Musa dan Harun, berkata sopan kepada Fir'aun. Lain, suruh sopan, bukan suruh berkeras. Walaupun Fir'aun itu sudah kejam sekali dengan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi kalau kita di agama yang sejahtera, alam, agama yang damai,
Jadi tidak mungkin kita itu radikal. Tidak mungkin kita itu teror. Sekarang dihembuskan radikal versus moderat. Moderat merasa bangga, tapi Islam moderat. Sekarang ditingkat lagi Islam Arab dengan Islam Nusantara. Gak ada Islam ya Islam. Gak ada Islam Arab, gak ada Islam Nusantara, Islam. Kebetulan saja Islam diturunkan di Arab Saudi. Tapi itu bagi sebuah ada Islam Arab gitu. Bahkan sampai ada seorang filosof mengatakan, kalau mau belajar filsafat Islam ke Indonesia, tapi kalau mau belajar syariat Islam ke Mekah. Kenapa sampai dikatakan mau belajar filsafat Islam ke Indonesia? Begitu aneka ragam agama yang ada di Indonesia, toh kita damai. Kalau tidak ada diprovokasi dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahat, kita damai. Kenapa? Di situ diajarkan Islam, lakum dinukum wa'iyah. Mudah-mudahan hadirin rahimahumullah, khotbah saya singkat ini menjadi sesuatu pencerahan terutama untuk diri saya dan untuk antum semua. Dan marilah kita jaga iman yang sudah kita jaga dari sejak lahir. Mudah-mudahan jangan sampai kita lepas iman ini dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena metafisiknya kita iman ini, insyaallah Allah berikan berkah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa qul rabbi waqul hadza baitu rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa ihtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.